Indonesia. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Sini-sini ke Indonesia. Oke, tenang warga tenang. Terima kasih, terima kasih. Ini warga tuh ada papa mamanya ya tuh langsung mendukung. Kita tanya komentar para coach nih. Coach Tulus. Rame banget yang dukung Indonesia hari ini. Saya sebelum mengomentari kamu, saya mau kasih tepuk tangan dulu untuk Coach Baby dan Mas Oni dan teman-teman yang sudah membuat. Terima kasih Coach. Karena saya gak pernah kepikiran lagunya bisa diginiin. Iya ya. Saya gak pernah kepikiran lagunya bisa diginiin. Jadi dan ada ininya ya. Jadi iya, jadi asik banget, jadi asik banget dibawainya. Dan menurut saya sejujurnya kalau diginiin justru tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi dibanding versi aslinya. Betul. Karena kan versi yang asli itu dari satu bagan ke bagan yang lain tuh udah firm kan. Kalau yang ini kan lebih harus tahan gitu. Walaupun tadi masih ada kurang di sana sini, nadanya di sini kamu sedikit lagi, masih belum sempurna, tapi cara kamu mendekati lagu dan effort yang kamu keluarkan itu terasa banget sehingga barusan itu menawan sekali buat saya. Makasih Coach Tulus. Senang lihat ya. Senang lihat Coach Tulus. Coach Agnes. Sebenarnya kalau benar ya kata Coach Tulus, maksudnya kalau dari segi teknik vokal, tapi itu kan bisa dipelajari ya. Artinya kalau misalnya mungkin ada sedikit yang kurang tepat nadanya atau mungkin adrenalinnya karena biar gimana kan semangat di atas panggung ya. Tapi itu gak apa-apa sayang, itu jam terbang nanti. Kamu bisa belajar vokal apa segala macam, tekniknya bisa lebih dibagusin lagi. Tapi satu hal yang tadi Coach itu notice dari performance kamu adalah kamu bikin lagu ini jadi gayanya kamu. Amin, makasih. Dan itu dan itu asik banget gitu. Jadi ada apa ya, ada tomboynya, ada swaggernya di lagu ini gitu. Jadi paling nanti kalau misalnya sampai kamu terpilih dari SMS ataupun misalnya nanti Coach Baby yang memilih, pesannya cuma satu. Terus jaga kestabilan pada saat lagi nyanyi ya sayangnya. Dan caranya supaya bisa stabil harus latihan vokal. Siap. Ya. Thank you Coach Agnes. Yeah. Thank you Coach Agnes. Mana pendukungnya Kanesia? Itu ada pendukung utama ya. Nah ini dari tadi coachnya kamu nih. Tiap Coach Tulus, Coach Agnes ngasih pujian dia. Yes. Coach Baby silakan. Enggak, karena memang Kanesia ya, yang pertama Coach Pak Baby mau bilang, kita mengucap alhamdulillah dulu ya, tepuk tangan buat Kanesia ya. Karena yang tadi yang pertama tadi Coach, aku juga gak yakin tiba-tiba Coach Tulus tuh bisa sedetail itu ternyata menilai sama Coach Agnes ya. Yang pertama dari Coach Tulus memang betul gitu loh, dengan aransemen ini, waktu itu kita rubah mendadak ya Mas Oni ya, karena tadinya kita mau bikin tuh pianoan aja Lus gitu loh. Tapi ternyata aku dan Mas Oni sama-sama ngelihat kayaknya Kanesia punya kemampuan yang lebih dari ini gitu loh. Makanya kita berani memasukkan unsur kayak beatnya gitu ya. Nah itu selanjutnya setelah itu aku lihat Kanesia sendiri yang mengembangkan. Nah ini yang Coach Baby sebenarnya agak ngeri gitu loh. Karena memang benar Coach Lus tadi bilang, bahwa begitu di aransemen seperti ini memang tingkat kesulitannya memang lebih tinggi. Karena nah cuman intinya dari semuanya gitu ya, karena durasi nih ya. intinya dari semuanya seperti yang terakhir sebelum tadi Kanesia mulai, Coach Baby cuman mau kamu bisa makan lagu ini. Dan alhamdulillahnya tadi komen dari Coach Agnes itu sangat bagus sekali dan kamu bisa makan lagu ini gitu loh. Rubah dia, artinya gini, mungkin bahasanya Coach Agnes, bentar, bahasanya Coach Agnes mungkin kamu bisa merubah lagu ini jadi versi kamu, itu harapan aku sebenarnya. Dan kamu berhasil gitu. Makasih Coach. Oke, thank you Coach. Oke. Halo teman-teman, aku Kayla. Aku Vanessa. Seru banget kan penampilan kita? Mau lihat video lainnya? Subscribe di sini ya. Dan jangan lupa vote kita dengan cara di bawah ini. Eits, ayo jadi viewers aktif dengan like.